Assalamualaikum. Okay, ini motor saya Vulcan, Vulcan 500 tahun 1997. Tapi yang ini dah buat. Tengok sini, okay, rigid frame, single carburetor. Okay, bateri dia kat bawah. Ini dia punya apa nama? Rectifier regulator. Ini air filter. Ini dalam ni ada dia punya apa tu, controller. Kita panggil apa tu, CDI, macam tu lah. Okay, enjin tak ada buat apa lagi. Okay, yang ini kita tengok kipas dia pun saya dah tukar yang baru. Dan dekat sini ada, ini ada ni lah, meter bateri untuk kita monitor bateri punya readings. Sangat penting lah. Sebab apa? Ini semua ada kena mengena dengan kita punya regulator, rectifier bateri dengan CDI. Kita tengok ni kalau dia bacaan dia ok, 12 point lebih something, 3 ke 13 macam tu, then motor ok lah. Okay, kipas ni saya buat bypass sebab dia punya sensor dia macam problem lah. Tapi don't worry, ini button dia. Okay, ini button dia. Kalau macam ni on lah, ni off. Okay, kunci kita dah pakai kunci macam kereta. Dia ada 3 position, 1 kalau lagi satu crank lah. Okay, tengok lah, ini kipas ni. Sekarang saya dah on. Ni dalam on. Saya onkan kipas. Ini saya nampikan lagi. So, sangat kuat lah. Kipas ni pun mudah dicari. Kalau rosak pun saya akan bagi link dia. Saya ada link dia. Kita boleh beli. Don't worry. Ada banyak jual. Apa lagi ya? Okay, ni starter. Okay, carburetor ni pun jangan risau. Dia punya expert ada dekat Negeri Sembilan. Boleh servis ke apa dengan dia, don't worry. Engine pun tak perlu risau, dia tak ada apa masalah, boleh pakai lagi. Plug pun saya ada link dia kalau nak beli. Dan dia punya apa nama, okay, dia punya dalam tu, dia punya oil filter, oil filter pun tak ada masalah. Saya pun ada dia punya link, kita boleh beli. Okay, yang ini radiator, radiator punya kotak plastiknya yang ni. Oops, nampak nyala lampu. Lampu nyala. So kita kena, okay, lampu ni switch dia dekat bawah sini. Kalau saya offkan, off, matilah. Atas, tengah ni. Ini mentol ni bagus yang saya tukar yang ada kipas ni, mentol kereta memang terang. Tak risau ni malam. Malam memang tak risau. Okay, apa lagi? Signal. Signal saya pakai yang ni. Ni sangat bagus, sangat terang. Depan belakang sama. Memang cantik lah. Ini semua saya dah bikin dia punya dalam tu. Motor ni semua 100% saya tahu semua dia punya condition. Saya tahu apa dia punya kelemahan, apa dia punya kelebihan lah. So don't worry, kalau you all nak beli memang best. Don't worry, tak payah pening-pening kepala. Ini pun saya dah 2 kali repair starter ni. Ini yang terbaru. Saya dah beli part dia, saya dah pasang balik dalam ni semua. Ini part dia pun saya tahu kat mana nak beli dan berapa harga dia. Dalam 200 lebih je. Buat sendirilah. Ini problem dia sekarang, kat sini saya dah buat seal kan. So harap-harap dia tak masuk air. Tapi kalau ada problem pun jangan risau. Saya ada expert yang boleh buat benda ni. Dan murah saja. Okay. Banyak panjang video kita ni kan. Saya tak suka sangat nak cerita apa-apa pasal motor ni. Tapi sebenarnya bolehlah juga cerita kalau dalam video. Okay, meter ni mileage. Mileage dia tepat. So, tangki ni dia boleh pergi dalam maksimum dalam 100 kilo. Saya tak tahu berapa liter lah. Tapi dengan carburetor single tu dia kuat sikit minyak. But okay lah. Kalau kita bawa biasa-biasa tak ada masalah. Dalam 100 kilo dia boleh pergi. So, dekat sini mileage ni kita sentiasa boleh reset lah yang ni. Dia punya reading speed ni tak betul. Okay, yang lampu-lampu ni semua saya tak pasang. Saya cuma nak baca dia punya mileage saja. Okay, fog.
Fork ni saya dah repair. Ini fork ni dulu memang dia problem lah, sampai saya tukar Springer. Tapi pakai Springer pun dia ada karakter dia sendiri. Dia tak sama macam absorber. Jadi saya tukar balik absorber. Absorber ni saya dah repair. Memang cun dah dalam keadaan baik. Saya pun tahu dekat mana expert yang boleh buat ni yang cantik. Kalau you hantar dekat kedai-kedai biasa tu, hantar sama je. Hasil dia tak ada hasil. Tapi tempat yang saya hantar ni, alhamdulillah tak ada leaking lah. Ini saya dah cover sikit. Sebab apa? Benda-benda ni dia getar bila kita ride. Akan ada pasir semua kan. Benda-benda ni penting sebenarnya, kita kena jaga. Bila dia kena hentam, lama-lama dia rosak. Dekat sini lah seal ni. Tapi yang saya pasang ni tak berapa cantik lah. Ini scrambler punya ni. Asal boleh je, beli kat Shopee. Yang penting dia jagalah. Jadi ini pun kalau kita cover ni, kalau kita beli cover ni cantik lah. Hitam semua kan. Hitam ni saya suka hitam. Engine je saya tak dapat hitamkan lagi. Tu belum buat lagi. Kalau saya hitamkan enjin ni, dah macam motor Batman lah. Color Batman kan. Saya suka Batman punya color hitam je. Memang best lah motor ni. Dia tak banyak kerenah. Saya dah bawa pergi Perak. Saya dah bawa pergi. Ni tengok lampu hidup kan. Sebab dia, kita hidupkan kunci sekarang, kita matikan. Saya dah pergi Perak, pergi Melaka. Dan dulu masa saya belum buat pun, saya dah bawa balik kampung. Bagus lah motor ni. Memang bagus. Bila kita buat rigid frame depan ni, kalau boleh kita jangan tukar Springer. Sebab Springer ni dia tak berapa. Dia memang tak sama macam absorber. Walau bagus, saya beli Springer tu mahal, RM3,000 lebih. Tapi tak sama macam absorber. Dia tak boleh lari laju sangat. Dia boleh lari dalam 110-120 kalau kita pakai Springer. Lepas tu dah goyang lah depan tu. Sangat takut lah. Kalau kita bawa motor, kita biasa bawa motor, kita tahu keadaan yang bahaya, keadaan yang okey. Okay, saya tahu, bila saya tahu tu saya tukar balik lah. Kalau kita pakai absorber ni, okey, ni boleh full throttle lah, tak ada masalah. Walaupun rigid frame tak ada problem. Orang selalu kata sakit pinggang pun tak ada problem sebenarnya. Rigid frame okey. Just fine. Kalau tak cari, cubalah. Bawa lah jauh mana pun. As long as benda ni lah ada spring sikit kan. Sini kalau kita, seat ni pun agak kecil sebenarnya. Boleh kalau nak bikin milik kecil. Dan pemijak ni dia dekat pemijak ni dia dekat tengah sini. Dulu dia kat depan. Kat tengah ni kelebihan dia okey lah kalau kita bawa dekat-dekat. Tapi bila kita jalan jauh, kadang-kadang kita fed up. Saya rasa kalau nak bikin pun, ini boleh bikin ke depan balik. Kena hantar balik dekat Abang Omar Jumiran tu. Dia pandai buat tu. Senang je kalau dia buat. Ni boleh alih balik. Ni sistem brake ni semua kena alih balik. Kalau nak bikin lah, rasa pun tak mahal sangat pun. Ini pun sama, gear ni sekarang dia dekat sini. Kena buat dia punya connector dia, boleh pasang kat sini balik. Then bila jalan jauh mungkin okey. Then ini seat ni, kalau kita tinggi ke apa ke, boleh buat ke belakang lagi ke apa ke. Ataupun kalau nak best, buat king queen. Hantar kat Abang Omar je. Dia boleh buatnya. Senang je dia buat. Pejam mata, sebelah mata dia buat. Tank ni special lah, tank ni. Nak cari kat tempat lain memang susah lah. Memang bagus tank ni. Siapa dapat memang untung. Bentuk dia pun cantik. Lepas tu dia special lah, special. Tak kerti nak cakap apa. Okay, dah berapa ni? 8 minit dah. Saya buat video ni 8 minit. Okay, kita try ya. Kita dengar bunyi. Bunyi dia tak berapa bagus lah. Biasalah kan. Parallel engine, lepas tu dia straight pipe, tak ada apa. Kalau nak bikin boleh juga ni, tapi kena belanja lagi lah RM1,000-RM2,000. Ok, kita try ya. Kita buka. Ok, saya akan onkan. Bismillah. Ok, ada Pak Gad lalu, dia tengah tunjuk. Sini sebenarnya saya dekat kawasan perumahan dekat bawah ni lah. Alamak, kat bawah tu ada orang ke? Ni ada rumah banglo atas ni. Jalan ni jalan mati, okay? So tak ada orang kacau lah kalau kita nak buat apa-apa kat sini. Adalah 2-3 orang jogging. Tu dia tak puasa kan, boleh lah. Okay.
Okay guys. Okay, belakang ni ada sampah-sampah sikit lah. Tak syok lah tengok. Alamak eh. Memang nice guys. Kalau you all dapat motor ni, memang best lah. Alright, okay bye.